Bubarnya jalinan asmara Marsyanda dan Egy John rupanya masih juga menyisakan banyak tanya bagi kalangan media. Disebut-sebut, sejak tak lagi berdua dengan sosok yang akrab disapa Caca, Egy John kini jauh berubah. Saat ini, ia dikabarkan lebih religius dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Seperti dalam akun Instagramnya, Egy tampil lebih islami dengan kopiah dan tak jarang pula menggunakan sorban. Sebagai tanda bahwa ia sudah hijrah dari kebiasaannya terdahulu. Melihat perubahan drastis yang dialami Egy John, banyak yang menduga salah satu sebab adalah Marsyanda. Tak ingin hatinya terlalu lama dirundung sedih, Egy sepertinya memilih mengikhlaskan diri saat tak lagi bersama janda Ben Kasyafani itu. Ia bahkan lebih mendekatkan diri kepada sang halik usai menyadari asmaranya kandas karena kehadiran orang ketiga. Lantas apa tanggapan sosok yang akrab disapa Caca ini melihat perubahan Egy John? Walau tak lagi bertemu dengan Egy, Caca sendiri tak menampakkan wajah kusut ketika media menanyakan tanggapan Caca pada mantan kekasihnya Selasa kemarin usai mengisi acara di sebuah stasiun televisi. Sebagai orang yang pernah dekat, ibu dari Sienna ini pun tetap mendoakan yang terbaik bagi seorang Egy John. Perubahan Kak Egy gimana sekarang? Makin alim? Gimana, Egy? Ya aku doain aja lah yang terbaik lah. Kendati tak pernah menyuarakan isi hatinya, Caca sendiri agaknya tak ingin lagi terpaku pada kegagalan cinta. Seperti tetap menemukan cara menyemangati hidup, ia juga sering tampil di akun Instagramnya dengan kegiatan-kegiatan yang mencuri perhatian dan menghebohkan netizen. Seperti baru-baru ini, ia muncul dengan video hebohnya saat mengunggah kegiatan mempraktekkan Afrobeat Dance dengan seorang temannya. Heboh peredaran foto dan video Marsyanda yang terkesan seksi dengan gerakan yang cukup menantang itu memang mulai mereda. Caca sendiri mengaku memang tengah menjalani kebugaran pribadi yang programnya ia buat sendiri. Dalam kegiatan itu, Caca mengaku melakukan olahraga yang cukup keras, yang ia ramu dari tarian Zumba, gerakan Muay Thai, hingga gerakan-gerakan yoga. Yang ia rangkum dalam programnya pribadi yang ia beri nama Marsyanda Shape Up Journey. Harus diakui Caca pula, seiring usia metabolisme tubuh yang ia hadapi berubah. Tubuhnya pun kini mudah menjadi gemuk. Karena alasan inilah, ia merasa tak ada ruginya melakukan kombinasi yang cukup berat agar mudah mempertahankan berat badannya. Oh iya benar, aku lagi banyak olahraga sekarang. Ada Zumba, ada kelas dance, terus ada yoga juga, Muay Thai. Karena memang lagi bikin Marsyanda Shape Up Journey, aku pokoknya lagi dalam rangka sebenarnya untuk lifestyle yang sehat. Sebenarnya udah lama, cuman aku baru ibaratnya terdokumentasikannya baru sekarang-sekarang ini. Aku sih kalau misalnya yang penting disiplin, pasti berat badan turun, terus badan lebih kurus, lebih kencang juga. Dan memang goal aku memang untuk nurunin berat badan dan kehidupan yang lebih sehat. Pokoknya dapat idenya aja tiba-tiba gitu, karena memang aku mikir sekarang kan aku nggak banyak stripping kayak dulu kan, jadi banyak waktu untuk bisa berkreasi macam-macam gitu loh. Jadi aku berpikir kenapa nggak bikin sesuatu yang positif yang juga bisa memotivasi orang banyak. Sikap move on lain yang ingin ditunjukkan Caca tak lain pada kedekatannya dengan Sienna buah hatinya. Buktinya, tak ingin melukai hati sang putri, Caca sampai menyingkirkan rasa gengsinya sendiri. Ia tak sungkan untuk tampil dengan Ben Kasyafani serta Nesyana foto bersama dengan Sienna. Momen terbaik mereka pun kemudian muncul di laman sebuah akun Instagram yang diunggah beberapa hari lalu. Bisa disangkal, di tengah kenikmatan Caca menjalani kesendirian, tetap saja kehangatan sebuah keluarga yang utuh tetap menggugah jiwanya. Untuk itulah, pelantun kisah sedih di hari Minggu itu mengutarakan gamblang tengah menanti sosok terbaik yang siap menjadi teman hidupnya kelak. Doain aja pokoknya supaya aku bisa mendapatkan laki-laki yang baik.